Setiap inci diri Tok Ram saya tak gemar Alia. Selepas hampir 10 tahun melayari bahtera perkahwinan dengan maestro muzik terkenal tanah air, Datuk Ramli MS, penyanyi Alia membuat pendedahan tidak pernah menyukai setiap inci yang ada pada diri figura tersebut, terutama pada awal perkenalan. Pemilik nama lengkap Nur Hasliah Abu Hassan itu memaklumkan, sehingga kini dia berasa pelik berjodoh dengan lelaki itu namun percaya bahawa perancangan Allah adalah yang terbaik buat dirinya. Pertama jumpa, secara jujurnya saya memang tak menggemari Datuk Ramli. Saya tak menggemari setiap inci pun. Memang sampai hari ini saya jadi macam pelik tapi saya percaya Allah itu ada perancangannya yang terbaik yang saya sendiri tak tahu. Jadi, saya just go with the flow, kata Alia 41 dalam sesi bual bicara santai begitu begini bersama DJ Naz. Ditanya bagaimana boleh jatuh cinta dan berkahwin jika tiada seinci pun rasa suka sewaktu mula berkenalan, Alia berpegangkan kepercayaan bahawa perkahwinan bukan satu pengakhiran, sebaliknya sebuah permulaan. Selepas berkahwin, barulah pelantun lagu Tak Mungkin Kena Sayang itu mula belajar menyukai dan mencintai lelaki asal Singapura itu. Ramai orang kata kahwin adalah satu pengakhiran. Pilih pasangan kita dan itu adalah pengakhiran seseorang. Tetapi pengalaman saya lalui perkahwinan adalah permulaan yang merupakan fasa kita baru dapat mengenali pasangan sebenar-benarnya selepas berkahwin. Proses mengenali ada naik turunnya. Saya masih lagi dalam proses mengenali. Jadi bila orang dengar ada cerita-cerita itu, itulah naik turun rumah tangga, kata anak seni kelahiran Gelang Patah, Johor itu. Sekadar info, Ramli dan Alia berkahwin pada Mac 2013 dalam satu majlis kecil yang diadakan di Indonesia. Hampir sedekat perkongsian hidup, pasangan tersebut masih belum ditemukan rezeki cahaya mata sehingga kini. Perbezaan jurang usia 20 tahun antara mereka membuatkan ramai dalam kalangan peminat yang ingin tahu bagaimana pasangan tersebut mengekalkan keharmonian rumah tangga meskipun jarang berbicara soal peribadi, terutama perihal perkahwinan kepada umum. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.